Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca media nih, ada kasus dugaan perkosaan anak di Pekanbaru oleh anak seorang pejabat yang dikatakan berakhir dengan perdamaian. Saya tentang keras ya, tidak ada istilah perdamaian dalam kasus perkosaan apalagi terhadap anak. Yang ada adalah pelaku kalau terbukti harus dihukum berat ya, dia harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau toh nanti ada kompensasi selain hukuman pidana penjara, itu lain hal ya. Tapi tetap perkara pidananya harus lanjut. Jadi saya minta kepada aparat kepolisian di Riau untuk memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan ini. Oke.